Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play. Liverpool resmi mendapatkan pemain incaran pertama mereka pada bursa transfer musim panas 2020. The Reds, julukan Liverpool, baru saja menyelesaikan proses transfer Kostas Tsimikas dari Olympiakos. Pemain 24 tahun itu diikat kontrak selama 5 musim ke depan oleh Liverpool. Artinya, Tsimikas akan bertahan hingga 2025 mendatang di Anfield. Lansir dari laman Transfer Market, Liverpool diketahui mengeluarkan dana sebesar 13 juta euro atau setara dengan 223 miliar rupiah untuk memboyong Tsimikas ke Anfield. Liverpool rela menggelontorkan 223 miliar untuk pemain 24 tahun itu dan tentunya tidak akan membuat publik Anfield kecewa. Pasalnya, pemain timnas Yunani itu adalah bek andalan Olympiakos. Ia juga diharapkan dapat memberikan persaingan untuk Andy Robertson di posisi bek kiri. Kostas yang memiliki postur 178 cm itu seringkali merepotkan striker lawan. Tak hanya itu, dirinya juga seringkali merangkak ke depan sebagai sayap dan memberikan crossing-crossing Ciami yang bisa dikonversikan menjadi gol. Penampilan yang Ciami itulah yang membuat Liverpool dan Jurgen Klopp tertarik mendatangkannya. Nah, gimana nih Football Lovers untuk penampilan Kostas Tsimikas? Kira-kira cocok nggak ya dengan gaya permainan Liverpool?